Inilah dia teman-teman semuanya, starting grid dari kelas ketiga kita, yaitu adalah bebek 2 tak 125 cc open. Ibadah pahami Basan, Basan memiliki poin ataupun waktu tercepat dari para pembalap-pembalap lainnya dengan 55.330. Dengan different time point ataupun waktu yaitu adalah sekitar 0.6 detik. Dengan pesaing terberat di belakangnya sejauh ini untuk Abdul Gofar, Adia Aldias Aksal Ismaya juga hadir di sini berada di grid yang ketiga. Nama-nama dan Rinaldi Riri ataupun Rinaldi Pradana. Jagoan kita yang juga sempat mencicipi juara-juara dari masing-masing event. Dan ada Aldi Musfik, Dadan Alamsyah, M. Gilang Akbar Roland juga hadir di sini. Sakti Andri, Wawan Welo yang mendapati grid yang ke-9. Sang juara dari Asian Road Race Championship di putaran terakhir kemarin berada di terbaik yang ketiga untuk event dari Underbone 150 cc ataupun Underbone 150 cc untuk kelas dari ARRC. Renggi Lukmana juga hadir yang sempat mengikut sertakan di ajang event dari Motoprix kemarin. Dan jagoan DKI kita ada Abang Nur Gianto di sini, Mr. Nur Gianto. Kiki Manuru juga hadir, wow, jauh-jauh dari Pulau Sumatera di sana. Dan Ahmad Saugi, Benaya Farel, Roni Kurniawan, Asep Saiful Falah kembali turun hadir di kelas kali ini. Nurion CS juga hadir teman-teman. Hijam Julian, Damar Abiyoga, Kencana Dharma, Agus Chicken, Riza Rinaldi, Putra Purnama Alam, dan Asep Kancil. Mereka sudah kembali ke grid masing-masing teman-teman semuanya. Persiapan sesaat lagi akan segera kita berikan apa-apa. 15 lap. Inilah dia teman-teman semuanya, race ketiga kita, total dari 16 kelas dan persiapan bendera merah sudah dikibarkan, bendera hijau sudah dilepas, dan sesaat lagi the light is on and the light is on. Wow, wow, satu pembalap langsung menutup celah untuk berada di rute pertama. Sepertinya itu adalah Abdul Gofar, hadir sekalian. Fahmi Basam yang mendapatkan best waktu ataupun best time dari sesi qualifying time trial berada di rute yang kedua kali ini. Kita menunggu hadir sekalian. Sedangkan Aldias Aksal Ismaya, Rinaldi Pradana, barisan-barisan yang begitu rapi, begitu ramai. 24 pembalap meramaikan dan menumpahkan di kelas bebek 2 tak 125 cc open. Hadir 15 lap akan menjadi saksi 15 lap perjalanan yang cukup panjang untuk mereka bisa torekan yang terbaik di sini. Ada yang menggunakan dari Yamaha Vizer, ada yang menggunakan dari Suzuki Satria Lumba di sini. Benar-benar motor-motor idaman para pria, benar-benar motor yang sekarang benar-benar digoreng, baik itu Vizer, baik itu Satria Lumba dan yang lain-lainnya. Dan saya sempat menonton dari live streaming Haji Putri Rizky ataupun Abang Daput di malam hari tadi dari akun Instagramnya. Bila mana Fahmi Bahasa menjadi juara, mungkin di kelas ini akan mendapatkan 125Z ataupun motor yang mungkin saya agak kurang mendengarkan. Namun dijanjikan yang cukup besar untuk bisa kualitas dan juga performance yang terbaik dari Fahmi Bahasa untuk timnya dari Eleven Haji Putra 969, HDS RCB, Proliner SSS ataupun Triple S NGK. Sedangkan Abdul Gofar, Aldias Aksal Ismaya yang berada di urutan pertama. Benar-benar yang membuat kejutan hadirin sekalian. Kali ini sudah berada di depan. Fahmi Basam yang selalu malu-malu bila mana saat saya menanyakan dirinya hadirin sekalian. Dengan double two ataupun 22 nomor start yang sangat cantik dari Fahmi Basam. Dengan Aldias Aksal Ismaya juga nampaknya sedikit terkejut bila mana terlihat pergerakannya mulai diambil alih posisinya, mulai digeser perlahan-lahan dari pembalap yang berada di belakangnya tadi dan sekarang berada di depannya. Wow, ini dia Abdul Gofar, Wawan Welo. Wawan Welo nampaknya comeback stronger, coming from behind dengan gridnya yang cukup di berada di grid yang ke-9. Wawan Welo mulai menusuk, meringsek naik ke atas untuk berada di urutannya yang ke-4. Banyak dua pembalap terdepan membuat grup sendiri untuk bisa meninggalkan kawanan dan juga pressure yang sangat kuat dari belakang karena rombongan yang begitu sangat kuat hadirin sekalian. Dan inilah dia jalannya balapan kita hadirin sekalian.
yang kita bisa melihat bersama-sama dengan yang begitu nyentriknya yang berada di depan. Gap yang sangat jauh. Aldias Aksal Ismaya nampaknya melihat ke arah belakang. Melongok arah ke belakang. Melihat, oh jarak saya cukup aman untuk bisa saya fight bersama dengan Fahmi Basam di sini hadir sekalian. Namun satu nama sudah mulai membuat kejutan dan juga ancaman. Coming from behind. Datang dari belakang untuk bisa bermain bersama-sama. Untuk bisa menjadi kompetitor yang sangat kuat. Berada di urutan pertama dan urutan yang kedua kali ini. Saya tidak melihat nama One Wheel di sini hadirin sekalian. Kemana kegerangan dirinya? Oh, apakah dia harus terjatuh ataupun mengalami mechanical problem dari motor yang digunakan oleh Wawan Wheel dengan timnya Eastwood di sini hadirin. Sayang seribu sayang karena Wawan Wheel sempat mengantati ataupun mengganti di urutan keempat. Apakah Wawan harus turun cukup jauh di sana? Kami Basam masih kokoh dengan different time yang sangat tipis. Harus berhati-hati untuk Fahmi Basam dengan different time. Hanya 0.165 detik saja bersama dengan kompetitor ataupun rival terkuat di belakangnya. Yaitu adalah Aldias Aksal Ismaya. Dia harus berhati-hati. Sedangkan Abdul Ghofar memaksimalkan kedua laju yang sedikit terhambat berada di urutan kedua dan urutan pertama di sana. Dengan different time yang hanya sangat tipis saja. Di bawah 1 detik hadirin. 0.8 detik. Kita tunggu aksi dari Ghofar di sini. Akankah Ghofar bisa merangsak atau menusuk ke depan perlahan demi perlahan. Ataukah Fahmi Basam akan sangat jauh untuk bisa dipatahkan nominasinya di race kita kali ini. Dari total 15 laps hadirin sekalian sudah terpangkas 5 laps dan menyisakan 10 laps lagi. Dan sedangkan selain dari jalan kebalapan ataupun dari persaingan di urutan pertama sampai urutan ketiga. Nampaknya urutan keempat dan urutan kelima yaitu adalah Rinaldi Pradana. Riri, rajanya Sentul International Karting Circuit bersama dengan Ricky Lukmana. Double R berada di posisi yang keempat dan juga The Fifth Place ataupun berada di posisi yang kelima hadirin sekalian. Inilah dia, Fahmi Basam juga melongok ke belakang melihat saya ingin meninggalkan Aldias. Bro Alex, ya saya tunggu performance-mu. Panas di akhir, let's go untuk Fahmi Basam di sini yang sedang naik down hadirin sekalian. Benar-benar luar biasa Fahmi Basam. Kita tunggu saja aksi dan performance. Oh, begitu kencang dan inilah dia sesi untuk melakukan overtaking. No, it's not your time untuk Aldias Aksal Ismaya hadirin. Nah, nampaknya harus berhati-hati untuk Fahmi Basam. Karena sedikit mengendurkan tadinya dari Aldias Aksal Ismaya sepertinya. Dan kali ini dia mulai serius untuk bisa memberikan pressure, high pressure. Really, really high pressure untuk balap terdepan kita yaitu adalah Fahmi Basam hadirin. Harus berhati-hati. Eleven dari Haji Putra 969 Racing Team di sini benar-benar memberikan performance yang terbaik untuk bisa mendapatkan settingan yang terbaik untuk pembalapnya, daugoannya, jagoannya Fahmi Basam di sini. Aldias Aksal Ismaya benar-benar masih menunggu momentum. Apa gerangan yang terjadi dari 9 laps yang akan tersisa di race ketiga kita kali ini dari bebek 2 atas 125 cc open. Sempat, ini dia. Wow, overtaking, nice overtake. Nice overtaking from Aldias Aksal Ismaya. Now, try to overtake again. Yaitu adalah posisi yang pertama yang sempat diambil alih oleh dirinya. Fahmi Basam sedikit terkejut. Sisi dalamnya sudah mulai diisi oleh satu motor. Dan harus berhati-hati. Ada Abdul Ghofar yang berada di urutan ketiga. Dia mulai merapat. Dia mulai menempel. Dia mulai datang dari belakang. Ini dia. Dari Aldias Aksal Ismaya teman-teman semuanya di 8 laps tersisa. Fahmi Basam harus benar-benar bisa berkonsentrasi dengan sangat kuat. Dan inilah dia wheel on wheel antara ban depan dan ban belakang dari motor. Ban depannya dari Fahmi Basam dan ban belakang dari Aldias Aksal Ismaya benar-benar rapat. Bumper to bumper, wheel on wheel. Inilah dia akan terjadi aksi overtaking demi overtaking. Until finish, until checker flag hadirin sekalian. Sampai bendera hitam putih dikibarkan nantinya sesaat lagi. Oke, ini dia. Area yang penuh-penuh benar-benar krusial untuk bisa didapatkan melakukan overtakingnya. Sesaat lagi inilah dia dari kejauhan. Oh, apakah Fahmi Basam belum mendapatkan? Ini dia benar apa yang saya bicarakan rekan-rekan semuanya. Ini dia Ghofar. Ghofar benar-benar mulai rapat.
feel-nya, mulai dapat pace-nya untuk bisa memberikan ancaman. Abdul Govar dengan nomor start 79 hadirin dari timnya CV Putra Harapan Emis Blue, Pamekasan, Madura. Dan sedangkan Fami Bahasa bersama dengan Eleven Haji Putra 969, HDS, RCB, Proliner, Triple S, NGK. Dan sedangkan Aldias Aksal Ismaya hadirin sekalian dengan AMRF, Sabto Caya, VND, K77, ADD, Koizowi. Tiga tim yang berbeda, tiga tim berasal dari yang berbeda hadirin sekalian. Kita tunggu saja aksi demi aksi dari para pebalap-pebalap terbaik tanah air Indonesia yang tumpah ruah meramaikan event dari Pertamina Enduro RSV Racing Championship 2023 dengan hashtagnya Pesta Racer Indonesia. Yes, 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 yes. Inilah dia hadirin sekalian, kita tunggu. Nice, semakin rapat. Perjuangan dari mereka sesaat lagi akan segera kita selesaikan. Inilah dia hadirin sekalian. Oh, ancaman datang dari belakang. Satu pelor kembali datang dari belakang. Nampaknya harus berhati-hati. Bukan hanya untuk Fami Basam, namun untuk Aldias Aksal Ismaya. Ataupun Aldias Aksal Ismaya. Whip. Yes. Melakukan selainnya di sini, woi, memberikan sedikit cue di sana. Apa gerangan yang terjadi? Mungkin komunikasi sesama para pebalap-pebalap. Kami pasti menengok ke belakang dan juga Abdul Govar memberikan sedikit angkat tangan di sana bahwa, oke, izinkan saya untuk melakukan overtaking. Mungkin bahasa saya seperti itu. Pastinya bahasa dari para pebalap-pebalap berbeda di atas dari motornya masing-masing ataupun kuda besinya masing-masing di sana. Ini dia, momen untuk melakukan overtaking. Moment of truth dari Fami Bahasa. Nice overtaking, Aldias Aksal Ismaya. Tempat yang sama, tempat yang banyak sekali melakukan aksi overtakingnya. Aldias menengok ke belakang. Oke, Govar naik. Govar naik berada di urutan kedua. Apa gerangan yang terjadi oleh Aldias Aksal Ismaya hadirin sekalian. Dia nampaknya mengundurkan. Dan inilah dia, mungkin saya bisa membahas ini adalah sebuah strategi. Dia sedikit mengundurkan motornya. Mungkin pada saat di dua lap tersisa, dia akan tampil all out. Dia akan full throttle kembali, full gaspol lagi. Untuk para pebalap-pebalap kita di kelas kali ini, bebek dua tak 125cc open. Tidak terasa, 4 laps lagi hadirin sekalian. 4 laps to go. Untuk kita bisa melihat bendera hitam putih mulai menusuk sepertinya. Abdul Govar membawa bencana untuk pembalap-pembalap terdepan hadirin. Inilah dia, kita tunggu saja akankah membentuk dari Abdul Govar melakukan overtaking dari Fami Basam ataukah Fami Basam melakukan nice defensifnya sesaat lagi. Kita tunggu sesaat lagi dari setiap tikungan-tikungan dari Sentul International Karting Circuit untuk Pertamina Enduro RSV Racing Championship 2023 Pesta Racer Indonesia. Dan pastinya para sponsor-sponsor yang memeluk rangkaian acara ini dengan begitu luar biasa, ada Pertamina Enduro, RSV Helmets, Bang BJP, Respiro, Rabbit and Wheels, GS Astra, ada Kayaba juga. Dan juga itulah dia para seluruh sponsor-sponsor kita hadirin sekalian. Inilah dia. Kans untuk menjadi juara masih terbuka lebar untuk tiga pebalap terdepan kita kali ini. Dengan tiga tim yang berbeda, mereka mulai saling memberikan agresivitas yang sangat tinggi. High pressure mulai terasa dari posisi pertama. Fami Basa menengok ke belakang kembali. Dia tidak ingin mempedulikan. Dia tidak ingin ada terjadinya overtaking dari sisi dalam ataupun sisi luar kembali. Kita tunggu hadirin sekalian di tiga laps tersisa. Tiga laps tersisa untuk race ketiga kita hari ini dari bebek 2 tak 125cc open. Di mana total dari 24 pembalap. Nampaknya ada beberapa pembalap yang harus gugur di lap-lap awal. Sepertinya pembalap-pembalap yang lainnya seperti Wawan Welo ataupun pembalap yang lainnya. Sayang seribu sayang, namun this is race. Tidak ada yang bisa memprediksi teman-teman semuanya. Jadi para balap-balap semuanya. Ini dia. Oh no. It's not your time untuk Abdul Govar. Belum waktunya. Aldias masih mengintai berada di urutan ketiga. Fami Basam nampaknya fokus. Tetap tenang, tetap disiplin. Karena dia tidak ingin ada drama-drama terjadi di lap-lap akhir nantinya. Dan pastinya bos dari Haji Putra Rizky sedang menyaksikan secara langsung bersama kami di sini dari live streaming dari Automotive Zone dan juga Rizky Helmets. Kami ucapkan bagi para seluruh rekan-rekan yang sedang menyaksikan siapapun itu dimanapun kalian berada dari Sabang sampai Merauke ataupun di benua manapun. Kami ucapkan selamat menyaksikan dari Pertamina Enduro Rizky Racing Championship 2023 Pesta Racer Indonesia. 2 laps to go. 2
2 laps lagi. 2 putaran lagi hadirin sekalian. Silakan berikan, ramaikan kolom komentar prediksi kalian siapa yang akan naik ke podium pertama. Fahmi Basamka, Abdul Kofarga, ataukah Ali Asa Ismaya di sini. Wih, overtaking terjadi. Ini dia satu momen yang sangat tepat untuk bisa melakukan overtakingnya kembali. Abdul Govar benar-benar membawa pelor yang begitu kuat untuk bisa memberikan gebrakan dan juga dentuman yang begitu hebat dari dua pebalap yang berada di depannya tadi. Dan kali ini Fahmi Basam agak sedikit tertekan di mana posisinya diambil alih. Dan inilah dia momen untuk melakukan overtaking kembali. Oh, yes, body contact. Body contact on. Dan inilah dia sempat terbuang Abdul Govar sepertinya. Dan dimanfaatkan oleh Aldias Asal Ismaya dan teman-teman semuanya. Dan inilah dia memasuki last lap. Begitu sangat ketat. Kansnya masih terbuka lebar. Di mana tiga pebalap kita benar-benar on fire. Benar-benar agresif. Mereka ingin naik ke podium pertama dari kelas ini. Benar-benar membuat sejarah sesaat lagi. Battle until finish. Battle until checker flag is on. Ini dia mengambil dari sisi dalam untuk bisa menutup celah dari inside. Dan inilah dia satu pembalap sudah mulai menusuk hadirin. Di mana pembalap-pembalap kita Fahmi Basam mengiringi menjadi pembalap terdepan untuk kelas bebek 2 tak 125cc open. Kita tunggu sesaat lagi bendera hitam putih akan segera dikibarkan. Para petugas-petugas kami sudah mempersiapkan bendera hitam putih. Dan inilah dia beberapa tikungan lagi kita mendapatkan sang juara. Akankah dia overtaking kembali? No, nice defense, nice closing from Fahmi Basam. Dan inilah dia Fahmi Basam as a winner. Yes, yes, yes. Nice, nice performance. Nice performance from Fahmi Basam bersama dengan 11 HP ataupun Haji Putra 969 hadirin sekalian. And once again, congratulations for all the winners. Selamat bagi para seluruh juara-juara dari masing-masing tim di sini. Dan inilah dia terbaik pertama Fahmi Basam. Congratulations Fahmi. Dan terbaik kedua. Kita akan melihat hasilnya sesaat lagi. Abdul Govar harus puas bersama dengan posisi ketiganya. Keempat yaitu Sakti Andri dan Gilang Akbar berada di urutan yang kelima. Hadirin sekalian, para penonton-penonton online kami ucapkan terima kasih. Dan para penonton offline berada di tribun utama. Sesaat lagi kita akan segera berjumpa di prize giving ataupun podium ceremony. Tolong diberikan space, para pembalap akan membawa motornya ke depan podium ceremony. Yeay! Aldias, congratulations Aldias. Nice, happy sekali semuanya. Dan Fahmi Basam! Fahmi Basam menjadi terbaik yang pertama dengan gempuran pressure yang begitu luar biasa. Yeay! Boleh berikan tepuk tangan tribun utama untuk Fahmi Basam dan para juara-juara kita. Yes, let's go. Kakak jangan ngajak tos pada gregetan. Oke, okay. Enggak pakai deg-degan gitu. Let's go. Fahmi, let's go Fahmi. Ayo gue temenin. Let's go bro. Asik, ntar kita ngobrol dong, oke. Okay? Pokoknya relax dulu, pencairan dulu, cooling down dulu untuk Fahmi Basam. Di mana gempuran ada dua pembalap yang cukup hebat. Memberikan determinasi yang sangat kuat. Dan juga pressure yang sangat tinggi. Fahmi Basam berhasil. Dan kita akan berjumpa teman-teman semuanya di podium ceremony. Yes, luar biasa sekali tentunya untuk kategori ketiga bebek 2 tak 125cc open. Dan inilah dia ketiga pemenang kita. Pada hari ini untuk urutan ketiga ada M. Gilang Akbar Roland dari Suderia asal
Uyak X Hero 57. Kemudian di posisi keempat ada Sakti Andre dari Hamzah ITG 100 Group RT Kebumen. Posisi ketiga ada Abdul Gofar dari CV Putra Harapan MS Glow Pemekasan Madura. Juara dua Aldilas Axel Ismaya. Dan juara pertama kita Fahmi Basa. Yeay. Silakan para juara-juara, saya persilakan untuk naik ke atas podium. Saya akan ulang bantu di mana terbaik kelima. Dari Gilang Akbar, Roland, terima kasih banyak. Congratulations. Terbaik keempat, Sakti Andre. Langsung naik Sakti. Terbaik ketiga, Abdul Gofar. Terbaik kedua, Aldias Aksal Ismaya. Dan terbaik pertama, Fahmi Basam. Let's go. Ya, sekali lagi kami undang kepada kelima pemenang untuk dapat menaiki podium serta melepas helm dan juga sarung tangannya, di mana kelima pemenang akan mendapatkan subsidi oli selama satu tahun dari Pertamina Enduro. Wow. Luar biasa sekali tentunya, kami mengundang untuk Bapak Denny Wuli selaku pemimpin kredit UMKM Bank BJB. Untuk bisa bergabung bersama dengan kami untuk menyerahkan piala satu persatu, boleh dibantu kakak juara kelima. Juara kelima terlebih dahulu. Oke. Silakan. Terima kasih Bapak Denny atas waktunya dari perwakilan Bank BJB pastinya. Terbaik kelima terlebih dahulu, congratulations untuk M. Gilang Akbar Roland. Wow, yes. Luar biasa sekali. Dengan total hadiah senilai Rp1.500.000. Wow, langsung saja kepada juara keempat, Sakti Andre. Yes, masih diserahkan oleh Bapak Denny Wuli selalu pemimpin kredit UKM Bank BJB dengan total hadiah senilai Rp2.500.000. Ini Sakti pakai RSV ya. Nanti ada hadiah tambahan. Yeay! Dan terbaik ketiga teman-teman semuanya, kita akan berikan kesempatan untuk Abdul Gofar. Nice battle bersama dengan Fahmi Basam dan juga Aldias Aksal Ismaya. Dan berhak mendapatkan uang tunai Rp5.000.000 menggunakan helm RSV juga. Wow, yes. Berarti akan ada tambahan hadiah senilai Rp1.000.000. Dan terbaik kedua, inilah dia, nice battle juga. Jauh-jauh dari Lombok ini ya, Aldias Aksal Ismaya. Rp10.000.000 bro, asik. Oh, foto dulu Pak. Dan terbaik pertama untuk Fahmi Basam. Persiapan suaranya paling meriah untuk Eleven Haji Putra 969 ADS RCB Proline RSSS NGK. Ini dia, berhak membawa pulang bersama dengan piala dengan warna yang berbeda. Dan juga uang sebesar Rp20.000.000. Wow, luar biasa sekali tentunya. Kami silakan untuk dapat berfoto terlebih dahulu. Ayo, rapat. Para juara, silakan diangkat pialanya tinggi-tinggi. Diangkat pialanya tinggi-tinggi. Kita berikan tepuk tangan yang meriah hadirin sekalian. Inilah para juara kita dari Bebek 2 Tak 125 CC Open. Dan Bapak Denny boleh meninggalkan tempat. Para juaranya merapat berfoto bersama. Silakan. Oke. Dan juara-juara dari setiap kelas akan mendapatkan subsidi oli selama satu tahun dari Pertamina Enduro. Dan tentunya untuk menggunakan RSV helmet juga akan mendapatkan tambahan hadiah senilai Rp1.000.000. Oke, cukup.